Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini cikgu nak explain sikit fizik, bab dua, daya dan gerakan. Okay. So cikgu bagi satu contoh. So dalam fizik, yang ini adalah satah. So yang ini adalah kita punya beban. Beban kita 2 kg. Cikgu bagi contoh, katakanlah ada satu daya, cikgu ambil tali, cikgu tarik. Dengan daya dia adalah 12 Newton. So kalau kita perhatikan, 12 Newton ni adalah daya yang bertindak dekat paksi apa. So macam kita tahu dalam fizik, kalau satah dia macam ni, paksi X adalah paksi yang selari dengan satah. Ini adalah X. Sementara paksi yang 90 darjah dengan X, so yang ini adalah paksi Y. So kalau kamu perhatikan, yang ini sebenarnya paksi X ni yang macam ni. Sebab yang ni satah kita kan. So maksudnya X mesti selari dengan satah. Maksudnya dekat sini adalah paksi X. Sementara yang dekat atas ni adalah paksi Y. Y. So daya kita, simbol bagi daya adalah F. So kalau kita perhatikan, daya yang dekat sini sebenarnya dia tak ada paksi. Dia duduk kat tengah-tengah ni. So apa yang kita boleh buat, kita boleh leraikan daya yang tak ada paksi ni kepada dua paksi, iaitu Fx dan juga Fy. So bila daya, cikgu simpulkan dia sebagai Fx, maksudnya kita nak leraikan daya ini kepada paksi X, dan satu lagi kita nak leraikan daya kepada paksi Y. So dekat sini cikgu nak tunjuk sikit macam mana kita nak dapatkan Fx dan juga Fy. Sebagai contoh, katakanlah dekat soalan dia bagi sudut dekat sini adalah 30 degree. Okay. So first step untuk mencari Fx, kamu kena ingat kita mesti buat 3 rumah. 1, 2, 3. Rumah yang pertama adalah rumah daya. Rumah yang ketiga adalah rumah theta. So cikgu isi dekat sini, daya kita adalah 12, theta kita adalah 30. So dekat tengah ni kamu kena pilih sin ataupun cos. Okay. So ini just cikgu bagi formula eh. Maksudnya macam mana nak tahu sin ataupun cos? Kamu tengok daripada daya kita nak pergi ke X, ada tak sudut 30? So kalau ada, kena ingat kita kena bayar tol. So kena bayar tol. Bayar tol. Bila bayar tol, cos dia, so maksudnya dekat tengah ni kita kena letak cos. Okay, so kamu tekanlah 12 cos 30, itulah nilai Fx yang dekat sini. Sementara cara kita nak mencari Fy, macam cikgu cakap tadi, first step ada 3 rumah. 1, 2, 3. Rumah yang pertama adalah rumah daya. Rumah yang ketiga adalah rumah theta. Okay, so yang dekat tengah ni cikgu kata dia mesti sin ataupun cos. Okay, so daripada sini kamu buat. Daripada sini kita nak pergi ke paksi Y. Kita isi dulu sekejap. Daya kita adalah 12. Theta kita, theta sudut kat sini. Ambil je sudut mana yang kita ada, 30. Alright. So kamu cuba tengok, daripada sini kita nak pergi ke paksi Y, ada tak sudut 30 kat sini? So kalau tak ada, maksudnya tak perlu bayar tol. So dekat sini kita pilih sin. So conclusion dia, untuk kita kira Fy, so formula dia 12 sin 30. Kamu just tekan je calculator. Okay, so contoh lain eh. Cikgu bagi, katakanlah soalan kalau dia tukar. Okay, dia bagi sini 2 kg. Soalan yang sama, katakanlah dia bagi 12 Newton. Tapi dia minta kita cari, sini adalah Fy. So sekarang ni kat sini dia bagi 30 kat sini lah. Contoh. So sini adalah Fx. Okay, macam mana kita nak cari Fy dengan Fx? So kita guna formula yang cikgu cakap tadi. Nak cari Fx, first step ada 3 rumah. Rumah yang pertama adalah rumah daya. Rumah yang kedua, ketiga adalah rumah theta. So daya kita adalah 12. Theta yang ada, theta tu sudut, sudut yang ada 30 kat sini. Tapi kalau kamu perhatikan, daripada 12 nak pergi ke Fx, ada tak sudut 30 kat sini? Tak ada kan? Kalau tak ada, sini terus sin. Sebab yang tengah dia mesti either sin ataupun cos. Ini formula terus, formula yang singkat eh. 12 sin 30. Kalau sini pula, kita akan buat Fy di 3 rumah.
rumah. Rumah yang pertama rumah daya, 12. Rumah ketiga adalah rumah tingkap, 30. So daripada 12 nak pergi F1 ada tak 30? Ada kan? So kat sini adalah kos. Ingat bila ada kena bayar tol, kos dia berapa. So inilah kos. Okay, so sampai situ je. So nanti cikgu akan share lagi dalam next session. Alright, thank you.